Pak Raisa katanya sehari-hari masih nangis, Pak. Jangan ngaco, ngaco nih orang. Katanya masih itu. Hari-harinya masih galau, Pak. Enggak galau. Kecuali di kamar dia, saya enggak tahu dia galau apa tidak itu, kalau di sama kita enggak galau dia. Oh, iya. Dia kalau lagi tidur, nah susah dia disuruh. Nah, disitulah Pak, menurut Nalen itu dia itu lagi asik-asiknya cecetan sama cowok-cowok. Kenapa sih kompor? Kompor apa itu? Gak tau dah. Oh, gak tau ya? Gak tau kalau masalah. Tapi Papa itu ya, sebagai Papa yang baik selalu support anaknya ya? Saya kalau dia karir, saya suka sama kuliah ya kan? Kalau karirnya sama saya support gak Pak? Ya, support. Saya buka ini. So sweetnya mereka berdua. Nah ini dilepas Pak. Oh jadi bisa di ini ya? Iya. Biasanya orang-orang kantor kan kayak gitu Pak. Iya, iya. Manager-manager. Ini bisa kita lepas ini ya. Jadi kayak gini. Iya, iya. Udah kayak gitu aja Pak keluar ya. Udah kayak gitu aja Pak. Udah begitu aja. Oke, kita bukain satunya guys. Sebenarnya kayak gitu juga udah lucu sih. Soalnya kalau ngantor kan nggak mungkin kan kayak gini cek panjang kayak gini Pak. Termasangnya juga mudah Pak. Berfungsi ya? Berfungsi. Berfungsi dua fungsi. Bisa untuk wah mantap ya. Baru. Iya lucu tuh. Artinya anu ya? Apa adem? Kayaknya juga apa namanya tuh? Keren iya, Pak ya. Iya, keren. Ini harus dipakai ke villa-villa pegunungan iya, gitu. Iya, benar-benar. Di dua kali terus pakai apa namanya? Kalau seumpamanya oh ini apa namanya kan ada biasa tuh kayak oh ada di IG Pak. Oh, ya. Oh ada di IG. Keren sekali tanpa aku. Coba kalian komen, kalau aku 71 berarti Papa harus ngapain? Komen di bawah. Saya harus pakai jaketmu sampai ke... Tandanya ada challenge guys. Bener-bener seharian kita gila hari ini. Dan kita sekarang kita mau nemuin Papa, jadi pulang kerja dari kantornya. Sekarang sekali ya, tiba-tiba kita nemuin Papanya Raisa. Kalian aku mau kasih. Dia mau nyogok guys. Ada ya orang kayak gitu ya. Kali ini kasih jangan untuk papanya Raisa. Itu papaku guys. Halo. Oh. Ayo makan. Iya. Tadi makan apa, Pak? Habis makan ketan duren. Oh, ketan duren. Iya. Ini di sini sengaja nongkrong atau ada acara apa? Ini sengaja nongkrong di sini ambil nobar. Salam dulu lah. Anaknya begitu pun orang tuaku.
Kita mulai, kita apa? Apa kabarnya? Baik. Sehat, Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oh, belum jam berapa, Pak? Udah deket banget ya. Padahal udah baru ketemu dua kali ini, Pak. Ada dua patung buat apa nih? Wah, tapi aku mau kasih berapa nilai dulu nih, berapa nih dari antara, 1 sampai 10 antara dua parfum ini, papa harus tester dulu. Iya, ini dibuka boleh? Gak apa-apa, soalnya curhat ini, Pak, katanya saya suka parfum, pengen parfum di rumah aku bikin gitu. Oh ya, udah. Ini dibuka? Boleh, Pak. Seperti apa, Pak? Parfumnya kelihatan dari cakep ini. Cakep? Apa deh? Namanya buat dari model-model ini parfum bagus ya. Parfum bagus. Bisa aja, Om. Kayak. Ini harus dicoba sama Bapak. Langsung, Pak, diginiin aja. Ih, rapi banget ya, harus berurutan dari apa? Oh iya benar. Dari bawah dia. Enggak, dari atas. Oh. Ini khusus cowok. Khusus cowok ini, Pak. Hmm. Oh, salah. Sop banget. Sop. Cocok gak, Pak? Jangan ngegombal ini, serius. Enggak, ini benar. Ini serius? Serius ini. Sama parfum Papa sebelumnya, aku pengen tahu nih yang kayak gimana aromanya. Saya biasa Daniel. Pakai parfum ini yang Dunhill Blue. Dunhill Blue berarti beda dong sama ini. Ini kan iya. Kalau ini kan lebih bagus anunya. Lebih bagus. Artinya kenapa dia enggak bisa di setting gitu ya? Lebih bagus ini. Iya, lebih bagus. Pak, aku enggak setting-settingan ini. Ini real aku banget. Malah kaget nih. Benar. Serius, Pak, lebih bagus. Ini emang sengaja aku racik bibitnya memang lebih banyak daripada itu alkoholnya. Oh iya benar. Kalau gitu ada dua macam bibit ini, Pak. Seperti itu. Ini mereknya apa nih? Apa ya? Merek saya sendiri. Enggak, nama parfumnya itu. Rahasia. Oh, rahasia gitu ya. Rahasia. Nama bibitnya rahasia, Pak. Iya. Pokoknya nanti kalau Papa apa namanya habis aku kirim aja. Oh, tinggal siap. Tinggal ngomong aja. Oh, tinggal ini aja ya. Iya. Nah, sekarang giliran yang ini, Pak. Ini yang aroma baru nih. Bagus ya packagingnya. Salah, mohon maaf nih. Geser. Nah. Ini kayaknya aku sih mantap. Sebelum... Gimana, Pak? Kok beda dari ya? Dari tempatnya juga cakep ini. Kayaknya sebelum Bapak nilai ini, aku feeling dia suka ini sih. Coba dulu. Kok beda ya sama yang punya aku ya? Warnanya. Oh iya. Suka mana, Bu? Suka yang ini. Beneran. Suka yang ini. Ini tuh best seller, Pak. Kalau ini aku mencoba untuk gimana caranya cewek juga bisa pakai gitu. Oh, jadi unisex jatuhnya. Jadi cewek sama cowok bisa ya? Bisa. Masuk gitu loh. Raisa pakai yang ini tadi aku kasih. Oh, pantesan kalau dia pakai parfum, kalau dia mau berangkat kerja, dia udah berangkat kok. Harumnya masih masih ada di kamar. Itu beda, itu baru ini, dikasih nih. Ini lagi ngegombal aku. Oh, benar. Jadi makanya saya bilang parfumnya dia apa dia pakai nih. Kalau dia ini kan dia kerja nih. Begitu dia udah berangkat, kamarnya udah kosong tapi masih ada baunya. Oh, gitu. Princess tuh selalu wangi tau. Tapi berarti benar guys, ini kalo, bestseller. Iya, bestseller memang ini, Pak. Iya. Berarti Bapak suka yang ini. Iya. Oh, kalau itu nilainya berapa, Pak? Kalau ini 1 sampai 10. Kalau ini 7, kalau ini 9. 9. Woi, keren 9 ya. Kalau ini umurnya sudah 1 tahun. Ini umurnya baru 2 bulan. Ini udah. Oh, ini kalau ini
Ini ada citrus-citrusnya gitu, Pak. Iya. Ada lemon-lemonnya, buahnya ada gitu. Iya, anu bagusan agak-agak ini. Agak apa, Bang? Agak kalau sama cowok bagus dah dia. Agak melting. Iya, apalagi kan kita biasa kan di kereta itu kan. Kalau banyak orang biasa kan saya selalu pakai parfum. Oh gitu. Oh, iya. Kan? Iya, soalnya aroma-aroma iya, yang campur-campur. Campur-campur ya. Bapak tuh kalau kerja nggak mau bawa kendaraan. Oh gitu. Nggak mau, maunya naik kereta aja. Bagus, karena kan lah. Depannya kan itu. Stasiun itu dari. Dari kantor dari ya. Dari kantor. Wah kalau aku jadi bapak juga pasti naik kereta lebih enak. Naik kereta. Nggak mau macet-macetan ya. Benar. Ini cak nih. Cakap pak. Ini 30 mili pak. Kalau itu 50 mili. Kalau ini memang benar-benar apa ya khas kuba ini. Oh ini. Agak, oh berarti dia campur sendiri kamunya ya, ngeracik iya, ya. Ngeracik oh berarti rahasia ini kalau gitu. Nggak bisa diambil sama orang lain ininya. Ini. Sebenarnya bisa, bisa pak kalau papa apa mau niru. Cuman kita kan si bibit tofum kan ada berbagai macam-macam. Setiap setiap toko setiap maklum tuh beda-beda. Grade-nya beda ya kan. Iya. Itu yang membedakan. Gitu. Terus ada pun misalkan Yonto belum tentu sama. Nah, kalau seumpamanya orang mau beli dua kali terus pakai apa namanya? Kalau seumpamanya oh ini apa namanya kan ada biasa tuh kayak oh ada di IG, Pak. Oh, ada di IG. Keren sekali tanpa aku. Check out. Check out apa? Suka check out itu barang kan? Apa aja dibeli ya? COD COD. COD apa tuh? Apa COD aja? Apa aja? Barang-barang kan COD COD. Kebanyakan apa COD apa pak? Kalau saya biasa baju. Baju. Baju kaos. Oke. Okay. Kalau parfum biasanya kisaran harga berapa pak? Kalau COD? Saya biasanya kalau parfum begini kan ketahuan mahal agak-agak ini ya. Wah ketahuan ya paling, mahal. Iya. Kalau saya kan biasa standar-standar, cepek, 100. Kenapa papa bilang itu standar? Karena kan, kan papa nggak tahu ini harganya berapa. Belum tahu harganya. Karena iya. Biasanya kan kalau pakai tempat begini kan biasanya udah kelihatannya mewah. Oh kan? Gitu. Berarti ini ya. Mahal tempatnya bukan mahal aromanya. Aromanya juga cakep. Okay. Kan? Gitu. Jadi ya dari tempatnya juga lucu ini kalau kayak gini kan. Gitu. Oh gitu. Bagus. Yeah. Ini artinya ya artinya bukan kayak parfum-parfum yang ada di ini kan. Artinya terbatas ininya. Ini jadi, kalau papa enggak kurang minat ini cocok buat mama. Iya, oh cewek ya. Iya. Umi. Umi. Buat Umi cocok. Kalau emang kayak kita oh, kita kan buat suka saya aja gitu. Apa? Buat siapa? Buat Raisa. Raisa udah. Udah makanya, Raisa. Makanya kalau dia pakai parfum untuk kerja, orangnya udah pergi tapi kamarnya kan loh kok masih ada baunya di sini nih. Apa dia pakainya? Oh, banyak kan dia, Bang. Banyak. Oh. Baru kalau biasanya saya beli itu kebanyakan alkohol. Kebanyakan alkohol. Iya, jadi mungkin 1 jam pas kita sampai kantor udah hilang. Oh, harus semprot lagi. Semprot lagi. Kalau ini udah terbukti, Pak. 6 jam. Wah, iya, udah pasti. 6 jam, 12 iya. Jam. Kadang iya. Nempel di tubuh iya, aromanya. Iya. Nah, kadang biasa baru sampai kantor udah hilang. Biasa kalau mau ketemu orang semprot-semprot dulu. Oh, gitu. Iya. Nih, semprot. Jadi ini. Aroma nalen nanti. Iya. Iya, aroma nalen. Sekarang giliran papa harus apa namanya? Pakai jaket. Aku ada jaket buat papa nih. Ya, boleh. Berarti promosi jaket dulu. Soalnya ini bisa buat apa namanya lengan pendek. Oh, bisa dibuka ya pakai raslet ini? Nah, bisa. Coba kita eksekusi mumpung papa lagi pakai baju lengan pendek ya. Let's go. Ini mbak. Maaf. Buka ya? Buka lah pak. Wah, gue lagi guys.
lagi. Iya. Ini pasti 5 udah 51. 71 ini Pak. Iya. Bisa. Bener ya? Iya. Jago kamu. Jago kamu. Aku jago. Tiba-tiba aku jago. Jago kamu jago. Ini saya coba ya. Iya, Pak. Wah, keren ini. Harus dipakai kerja ini, Pak. Enggak bisa biar, kita kapelan, Pak. Biar berkah, Nalen. Wah. Wah, ini cocok dipakai healing-healing ini kalau dari daerah dingin ya. Iya, karena ini memang khusus daerah-daerah Nalen kemarin bikinnya kan di Bandung, Pak. Iya. Asik, jadi baru ke Bandung, well. Nah, mantap. Pakai motoran. Iya, pakai motoran. Nah, kalau mau buat pakai kerja bisa, Pak. Jadi biar kelihatan sopan ini di apa buka. Oh, buka, ini Pak. Kalau kita apa namanya? Nah, saya buka ini. So sweet-nya mereka berdua. Nah, ini dilepas, Pak. Oh, jadi bisa di ini ya. Iya. Biasanya orang-orang kantor kan kayak gitu, Pak. Iya, iya. Manajer-manajer. Nah, ini bisa kita lepas ini ya. Ini jadi kayak gini. Udah kayak gitu aja, Pak, keluar ya. Udah kayak gitu aja, Pak. Udah begitu aja. Udah. Oke, kita bukain satunya, guys. Sebenarnya kayak gitu juga udah lucu sih. Soalnya kalau ngantuk kan enggak mungkin kan kayak gini, panjang kayak gini, Pak. Permasangnya juga mudah, Pak. Berfungsi ya? Berfungsi. Berfungsi dua fungsi. Bisa untuk wah, mantap ya. Baru artinya anu ya, apa adem. Ini kainnya juga apa namanya tuh? Keren, iya, Pak ya. Iya, keren. Ini harus dipakai ke villa-villa pegunungan. Iya, gitu. Iya, benar-benar. Hmm? Bahannya kak, bahan apa nih? Bahan taslan sama itu bulu angsa. Apa? Iya, benar. Apa namanya? Ini kayak menepuk. Kulit ini. Kayak kulit cuma dia halus dia. Ini saya itu sebenarnya terinspirasi dari brand itu, Pak. Brand terkenal lah. Ya anggaplah saya jipla, cuman kan saya desain sendiri ininya. Iya, berarti kreatif itu namanya. Itu apa bacaannya itu? Silent. Diem ini diem. Walk in silent. Diem. Oh ini. Artinya itu apa namanya? Kerja. Work. Bekerjalah, bekerjalah secara diam-diam. Yang penting hasil berbicara gitu. Jadi kita nggak usah banyak ya, ngomong, hasilnya yang nyata gitu loh, Pak. Ya. Intinya seperti itu. Nah kalau ini logo saya, Pak. Oh yang ini. Ini. Nah, oh ini logonya ini. Iya, itu gabungan nama saya, Pak. Sama kayak ini nih. Tuh. Oh iya. Berarti hebat kamu karena ada brandnya yang ini ya, udah artinya udah ini, ya, ada ininya brand. Mantep guys, mantep, bapak suka guys, berhasil. Jadi buat orang muda, orang tua, siapapun remaja juga bisa pakai ini, bisa pakai, apalagi anak motoran. Iya, dipakai motor juga cakep ini juga. Jadi kayak apa ya, kulit lembut. Sebelumnya udah pernah apa punya jaket ini, Pak? Ada yang aku beli di rumah. Iya. Tapi dia berat. Berat sekali. Karena dia tebal banget. Tebal. Jadi kalau ini bisa kayak dipakai apa ya? Kalau ini kan enak. Ini berapa, Kak? Hah? Dijual berapa? Ini. Ada di Shopee. Berapa? Coba. Berapa? Ini 3,5. Oh ini jadi produksi kamu sendiri ya? Iya, Pak, produksi sendiri. Saya sebenarnya awalnya itu clothing kayak gini, kaos. Terambil kesini. Ada sendal juga sih, cuman saya itu apa senang bikin tapi males itu. Oh jadi ini apa? Iya. Berarti dia nggak ada di toko-toko ini, karena dia keproduksi sendiri kali ya? Nggak ada. Toko online ada, Pak? Online, dia di online doang kan? Online sendiri, Pak. Ini keluarin bisa? Bisa, Pak, keluarin aja, Pak. Masih tinggal nanti dipasang aja ini ya. Kita di sini 61 guys. Nah ya, dan benar prediksinya dia tadi ya, prediksiku 71 lebih ini.
Kok banyak banget sih? Nah, Timor Leste kan aku udah masukin aja. Gini pak, kalau masukin Kumaha barudak, terpapa begitu ya pak? Well tinggal dipasang kayak erek aja pak, digabungin. Pak, buat mama belum ya? Lupa ya? Iya nih. Gini aja pak. Beberapa sih kak? Hah? Beberapa? Apa? Jaket bawa dua. Iya benar kayak. Umiku tuh soalnya orangnya irian guys. Irian? Iya. Dia kayak kulit. Cuma dia lembut. Kan Umi ini badannya kan enggak, ini besar. Dia ukurannya ada apa aja? Ini oversize. Oh, oversize. Asal orangnya enggak gemuk banget gitu. Iya, iya. M ya, M ya. Ini M tuh ma- huruf N, N, Pak. M, iya, iya. N. Oh, N. Ya, ini biar M. Oh. Nah, ini Y-nya. N-Y ya. N, M, Y. Iya. Oh, eh, udah jadi berarti tiga huruf ya. Tiga huruf. N, M, Y. Kalau sekilas itu logoku ini mirip M. Mirip New York, Pak. Iya. N, Y. Iya, N-Y, New York. Hah? Sekilas mirip, iya, kayak gitu. Tapi saya nggak produksi topi, Pak. Belum. Baru jaket sama parfum. Iya. Yeah. Sendal. Kayak ini sendal. Apa? Sendal. Sendal. Oh, sendal juga produksi. Sendal ada, guys, sendal. Ntar munculin di sini. Guys, tuh kan dia bilangin aku buka brand, buka produk tuh jangan banyak-banyak. Dua aja dulu jalanin, fokusin itu dulu. Dia sendiri aja udah langsung semuanya diembat. Samanya kita tes dulu. Konteksnya beda, Bu. Usaha konteksnya. Aku juga sama. Bukan memegang. Bisnis aku. Usaha. Memegang bisnis, semuanya aku pegang. Kasihan ya Timur Leste ya? Satu. Pak, katanya diksinya. Dia nih. Bisa 81 bisa. Bisa apa itu, Pak? Nih, Pak. Tadi udah 31. Thank you banget nih, Pak. Thank you. Wah, wow, udah dipakai nih. Keren. Keren. Tadi kita kapelan ya, Pak? Iya. Kita kapelan ya. Bisa dipakai kerja, bisa dipakai kalau ini. Iya, oh. Healing-healing gitu. Bisa dipakai ngantor, guys. Oh, nanti saya mau ke salju, Papa pakai itu ya, sini. Iya. Nggak norak ya, Pak ya? Enggak. Tapi ya. Satu warna hitam doang ya? Iya, satu warna. Tapi di Instagram ada nggak sih yang produknya gitu? Biar tadi tag. Apa? Ada. NME Clothing, ada. Ada. Parah banget, Raisa nggak diikutin. Cakep, bener. Apa? Ntar diikutin. Nggak jadi aku tag. Ntar harus ada di feed-nya Raisa ya. Tadi kan udah aku fotoin bagus-bagus. Kalau acara-acara kantoran bisa. Bisa, Pak. Memang aku rancang enggak norak gitu loh. Kalau acara kantoran. Misalkan Papa enggak tahu. Iya, karena dia ini dia. Acara kantoran mau ngapain, Papa? Enggak, ya ada kan biasa kita acara kayak acara apa. Iya, iya. Jadi AC kan dingin kan dalam ruangan. Enggak dingin. Apalagi kita malam. Pulangnya malam. Elegan, Pak ya. Mewah. Elegan. Iya. Terus enggak itu, enggak ketinggalan zaman juga soalnya kan. Itu tuh ngikutin Gen Z zaman sekarang. Iya, perpaduan soalnya iya. Zaman sekarang kan suka untuk yang ada Gen Z banget. Ada apa namanya? Tulisan-tulisan di sini iya. Gitu. Tapi kan. Nih, ini enggak sih hilang enggak sih nanti tulisannya? No. Asal enggak kamu setrika kamu tancepin gitu. Ini juga kayak seni jazz. Karena ini nih. Ya gini, enggak. Nah, ini kalau pengen yang slim bisa iya, diginiin. Iya. Bisa. Tinggal di itu. Ya. Ini kan enak nih. Jadi kayak semi jas gitu, enak juga. Kalau pengen tampilan yang lebih slim atau kurang lebar. Begitulah guys kisahnya mereka. Wih, diperhatikan detail guys. Wah. Karena ya Papa suka guys. Waduh, mantep nih. Apa tuh sama kayak aku juga? Apa? Milih-milih. Oh iya? Nah, ya. Kalau barang dari muda itu milih-milih. Milih-milih. Jujur Pak, ini masuk gak selera Papa? Masuk. Wah, berarti kita satu selera Pak.
Selera kita artinya keren. Saya kalau pakai kelihatan tua, tapi saya bajunya jangkis-jangkis. Oh, jangkis. Umi aja tuh marah-marah. Maksudnya udah tua gitu pakai yang panjang. Aku enggak mau, maunya yang meja jangkis-jangkis. Oh, gitu. Bajunya enggak terlalu bau. Iya. Jadi fashionable banget. Keren. Nanti aku mau keluarin kaos juga, Pak. Oh. Setelah ini. Tunggu aja. Pelan-pelan tak supir. Pelan-pelan. Oh ya, next-nya aku bawain sendal, Pak. Ada lagi sendal? Ada, Pak. Sendal. Cowok. Oh, cowok. Sendal cowok cewek. Cowok cewek. Mm-hmm. Simpel sendalnya. Oh, sendalnya yang kayak kekinian itu ya? Kayak apa? Tahu. Yang kayak Adidas. Iya, kayak gitu. Terus papis. Cuman ya polos tapi pakai logoku gitu aja sih. Oh iya itu. Bagus tuh. Seperti itu. Aku udah kepikiran tuh. Apa? Konsepnya sama desainnya udah kepikiran. Bentukannya udah kepikiran, udah kebayang, guys. Jadi kita sambil menikmati pertandingan Indonesia lawan Kamboja. Ini Timur Leste. Timur Leste. Tadi Papa nembaknya berapa, Pak? Saya 3-1 ternyata. 3-1. Tebakan kamu benar ini. Ini masih 6-1 ya? 6-1. Kalau sampai 7-1 gimana, Pak? Oh, menang kamu. Oh, jago. Menang kamu. Jago kalau ini. Saya tadinya skornya 3-1 karena kalau nah, menang kamu pakai jaketnya ya, ntar ke mobil ya. Iya. 3-1 prediksinya totalnya 6-1. Coba kalian komen, kalau aku 7-1 berarti Papa harus ngapain? Komen di bawah. Saya harus pakai jaketmu sampai ke... Tandanya ada challenge, guys. Apa Raisa katanya sehari-hari masih nangis, Pak? Enggak. Jangan ngaco. Ngaco nih orang. Katanya masih itu. Hari-harinya masih galau, Pak. Enggak, galau. Kecuali di kamar dia, saya enggak tahu dia galau apa tidak. Itu kalau di sama kita enggak galau. Oh, dia kalau galau suka di kamar. Di kamar dia. Enggak ngeliatin. Enggak, ya. Kan privasi anak ya, teman. Privasi anak, bro. Tapi sekarang Papa ngelihat Raisa gimana, Pak? Iya. Udah. Sekarang dia tambah keren. Manja-manja, masih manja enggak? Manja kan? Dia masih dia suka minta pijet-pijet kayak gitu. Sama papanya. Iya. Minta digendong juga kadang-kadang kalau dia lagi udah sadar ini. Oh. Ya. Sakit di. Pernah enggak Pak Raisa itu bagong gitu? Kalau Raisa mah jarang sih dia ini. Papa tahu bagong enggak, Pak? Nakal kan? Bukan. Bagong itu kayak misalkan bagong itu membagongkan kayak menyebalkan. Bukan. Sorry. Berarti Papa salah. Bagong itu seakan-akan dia itu bangun tapi dia tuh lagi tidur. Tiba-tiba bangun jalan sendiri gitu. Oh, itu Papa? Ngigo. Nah. Kering. Ngigo enggak dia? Kering. Dulu waktu kecil sih, sekarang enggak Papa yang lagi. Oh gitu. Jadi kamu apa bangun sambil jalan gitu? Pernah. Iya. Itu kan kecil itu dong. Kalau dia bangun pasti jumplang dia ke bawah kan kamar tempat tidur ini kan dia tinggi. Di atas ya. Di atas. Wah membahayakan banget. Iya. Tapi dia jarang dia. Hal yang menjengkelkan apa, Pak? Dari Raisa sekarang, Pak? Suka nunda-nunda pekerjaan di rumah. Doang. Contohnya apa itu? Suruh cuci piring. Oh, ternyata dia itu bukan nunda pekerjaan. Oh. Nunggu mood, guys. Kirain disiplin gitu. Ya. Aduh. Terus satu dia kelemahannya dia itu pelupa. Pelupa. Banget sih. Suka naruh berapa kali itu ATM-nya itu hilang-hilang dulu, KTP-nya hilang lagi. Nah, ini apa namanya itu ya?
KTP-nya ceroboh ya. KTP-nya kesedot gitu. Enggak tahu taruh mana, hilang aja udah. Duitnya hilang aja. Oh gitu, hilang-hilangan guys. Iya. Jadi bahaya banget ini, udah pelupa ini. Iya. Padahal masih muda. Bahaya guys. Kebanyakan mikir cowoknya kali dia. Wah. Kebanyakan yang itu pak, antri. Oh gitu yang antri. Iya. Ya. Itu dibalik layar tuh aja ya. Tuh, jadi papanya mengakui banyak cowoknya, jadi dia pelupa naruh apapun ya. Itu ya kan urusan rumah. Kamu ya. Tahu satu doang guys. Kenapa pak? Dia suka menunda pekerjaan rumah. Dia kalau lagi tidur, nah susah dia disuruh. Nah disitulah pak, menurut Nalen itu dia itu lagi asik-asiknya cecetan sama cowok-cowok. Masih itu. kompor apa itu? Gak tau dah. Oh gak tau ya? Gak tau kalau masalah. Tapi papa itu ya sebagai papa yang baik selalu support anaknya ya. Saya kalau dia karir saya suka sama kuliah ya kan. Kalau karirnya sama saya support gak pak? Ya, support. Kamu ini kreatif loh, saya anak muda kreatif. Oh, dia mempromosikan diri dong. Tolong dong, jadi fansnya dia mempromosikan diri. Ini karir loh, bukan percintaan. Ini hati terus pak masalahnya. Benar. Kita tuh harus hati-hati soalnya. Kita harus memikirkan karir dulu, baru hati kan pak. Benar. Ini enggak, hati dulu baru karir pak. Tapi mungkin masih masanya ya. Kalau dia kan masih mencari jati diri dia. Oh iya. Masih perlu, baru lulus SMA kan dia. Perlu banyak belajar. Ya, tapi dia anak yang inilah sama orang tua dia mah sayang. Iya sayang, perhatian. Ya, perhatian. Jangan nangis kamu. Padahal dulu dong. Salah satu yang paling apa bikin kangen dari Raisa apa pak? Emang ngangenin banget anaknya tuh. Jahil, dia suka jahil. Oh. Jahil, tiba-tiba jahilin apa gitu? Iya. Kayak ya, apa jahilnya? Kita lagi duduk-duduk apa jahil, apa-apa, itu dia. Jahil, itu biasa tidak. Jahilnya itu nyubit atau gimana, Pak? Kadang-kadang itu ada aja dia ini kalau dia baru datang kita lagi nonton. Oh. Ya. Jahil, dia jahil. Berarti orangnya jahil, guys. Iya suka bercanda. Suka bercanda. Dulu kalau SMA dia itu kalau sekolah minta dibangunin apa gimana? Oh iya. Atau bisa bangun sendiri? Oh dia sih bangun sendiri dia. Bangun sendiri. Mandiri dia. Oh udah mandiri ya. Kalau Nalen dulu sih masih suka minta dibangunin. Beda ya anak cowok sama cewek soalnya. Beda. Kalau masalah bangun. Iya kalau cowok kan. Tapi kalau masalah yang lain, wah, kerja keras, gitu. Siapa editor kita? Ah. Ini ceritanya lagi kisahnya sedih guys. Topiknya lagi sedih kenapa? Podcast gitu kan, podcast gitu. Enggak apa-apa, enggak lagi sedih. Apa sih ini kayak podcast gitu guys? Oh iya. Tuh. 61 pak. Menit 70, kurang 20 menit lagi. Kita buktikan apakah omongan itu benar. BTW pak, yang kalian kan itu ya nggak tahu papa ini orang mana gitu kan. Iya papa orang mana pak? Orang mana pak? Kalau saya asli Makassar. Makassar? Makassar. Wong Ditok Galo. Oh bukan. Itu orang mana? Apa Kareba? Apa Kareba? Apa kabar kalau Kareba? Apa Kareba? Nah, Makassar. Makassar. Apa Kareba? Saya bersama sama itu bapaknya Raisa orang Makassar. Nama Makassar dong pak? Apa Kareba? Kalau di sana halo bolo gitu. Iya. Halo bolo. Bikin sendiri. Sotau banget. Tapi papa tahu bahasa Jawa kan? Ngerti ya. Enggak terlalu ngerti. Tapi Siti. Iya.
Sitik-sitik guys. Sitik-sitik. Kalau aku Makassar aku enggak tahu. Tapi saya tahu aja guys. Dia saya tahu aja. Apa? Bahasa Makassar saya tahu aja. Kalau aku seneng awakmu tahu kan? Aku seneng awakmu. Iya. Ah, kamu bocori. Janganlah ini seru-seru. Enggak benar. Awakmu itu kamu. Oh, tahu Pak ya. Tresno, Tresno. Suka. Suka. Tresno bukan itu suara. Suka. Wah, Raisa malah enggak paham. Pokoknya intinya bapaknya Raisa ini kalau ke Jawa udah pasti langsung klop. Benar. Ini konteksnya kemana nih alur Jawa, tiba-tiba ke Jawa. Mas-mas Jawa. Mas-mas Jawa, Raisa. Apakah sama aku jadi papa mertua? Papa mertua. Aduh, kemarin kan apa namanya yang ngobrol tuh mama, yang banyak ngobrol sekarang papa. Nah, nanti giliran mereka berdua. Jadi aku mau korek-korek nih seputar kita kan harus belajar nih sebagai calon imam nanti susah senangnya berumah tangga ya Pak ya. Nah nanti next episode susah senangnya berumah tangga ada di podcast Nalen. Udah gitu aja sih ya. Ya Pak ya. Makasih banyak waktunya Pak. Oke sama-sama. Oh ini saya terima kasih nih dikasih parfum Mama. Ini jaket lah. Enggak Pak, gimmick aja itu sebenarnya settingan. Nggak dikasih, saya tinggal dong depan kamera, ID nggak dikasih, sumpah. Ntar diujek kayak Willy Salim. Udah gitu aja sih, teman-teman cukup kasihan nanti aku nyita waktu terlalu banyak. Raisa aja yang kita sita waktunya. Ya udah, see you. Sampai jumpa di next vlog selanjutnya. Peace.